channel Imajinasi. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel gua, di channel Imajinasi. Imajinasi. Oke, seperti biasa, kali ini gua akan nge-reaction lagi video-video yang lucu-lucu ataupun yang kocak-kocak, teman-teman. Nah, seperti biasa, sekarang itu gua pengen nge-reaction video-video tentang banjir. Nah, buat teman-teman yang terkena dampak banjir, buat teman-teman yang kena korban dari banjir, bencana alam gitu kan. Kita selaku orang yang enggak terkena banjir gitu kan, kita turut prihatin, dan teman-teman siapapun yang lihat video ini, untuk mari sama-sama kita berdoa semoga mereka yang terkena dampak banjir semoga cepat selesai masalahnya dan cepat-cepat mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari komunitas semuanya pun. Semoga kalian mendapatkan bantuan yang setimpal. Dan semoga permasalahan yang ada tentang banjir ini, semoga pemerintah cepat-cepatlah gitu kan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Anjir, bijak banget. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereaction video tentang banjir. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ngeliat channel gua, kenalin nama gua Snarto Clip. Gua itu orang yang suka ngebuat video-video reaction, parodi gitu kan. Jadi buat kalian yang belum pernah ngeliat video-video gua sebelumnya, kalian lihat aja di channel gua gitu kan. Karena banyak banget video-video yang menurut gua lucu, yang menurut gua ya pokoknya banyaklah video garing gitu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum gua nge-reaction video-video lucu tentang banjir ini, gua mohon maaf banget apabila enggak nyantumin sumbernya. Sumbernya itu dari mana, siapa aja gitu kan, dari Twitter kah atau dari Instagram gitu. Gua enggak tahu gitu teman-teman. Karena gua mendapatkan video ini dari beribu-ribu repost gitu kan. Jadinya gua dapetinnya dari orang entah ya, mungkin dari orang bukan dari orang aslinya gitu kan. Gua nggak tahu, karena gua kalau misalnya gua nyantumin itu gitu kan, nyantumin dari situ, belum tentu itu video dari dia gitu kan. Jadi gua mohon maaf teman-teman apabila gua nggak nyantumin video-video dari yang upload ini. Yang penting kita have fun aja, lucu-lucuan aja teman-teman. Iya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Check it bro. 3, 2, 1. Mancing gitu? Iya beneran pancingan itu. Anjir, banjir ya. Dapat ikan itu. Anjir, dapat ikan lu. Negeriku. Indahnya negeriku. Anjir, bapak-bapak santai banget. Dapat ikan aja gede banget. Udah di kasur aja. Visit Indonesia dulu. Keren banget bapaknya. Musiknya lagi. Pokoknya buat bapak itu keren banget, banjir-banjir dapat ikan ya. Ikannya gede banget lagi. Udah gitu santai banget lah ya. Kirain gue teh bohongan ya, mancing-mancing gitu kan. Kirain gue cuman bohongan, padahal beneran. Mantul pak, pokoknya mantul banget bapak. Oke teman-teman, itu baru yang pertama. Baru yang pertama aja udah ngakak banget. Anjir, Visit Indonesia, Pesona Indonesia. Oke, kita langsung aja video yang kedua. Gua nggak sabar nih. Kamu ini bisa nyanyi? Gimana ceritanya, Mas? Tadi saya lagi nyeduh kopi, Mas. Terus pas airnya udah mateng, saya turun ke bawah. Tahu-taunya udah sebadan aja ini airnya. Makasih. Ini wawancara gak rela jelas matanya. Jadi kupiuk ya, Mas. Kupiuk iya, ya, Mas. Jadi ya, tolong sampai Bapak Anies Baswedan. Tolong ini kalau bisa cepat disurutin, karena barang-barang saya di bawah. Ntar teman-teman, gua nggak begitu jelas dia ngomong apa, kita dengerin ntar ya. Oh gimana buat keluarga-keluarga Anda? Oke, coba ulang sekali lagi ya, ulang sekali lagi ya. Oke teman-teman, sekarang gua minta kalian untuk fokus ke suaranya yang ini, yang di wawancara ya, si tikusnya ya. Oke, kalian, gua minta ke kalian untuk fokus ya. Kamu ini bisa nyampe basah kayak gini, gimana ceritanya, Mas? Tadi saya lagi nyeduh kopi, Mas. Nyeduh kopi. Terus pas air udah mateng, saya turun ke bawah. Tau-taunya udah sebadan saya aja ini airnya. Jadi kupiuk ya, Mas. Kupiuk apaan aja? Jadi tolong sampein ke Bapak Anies Baswedan. Oh, tau Bapak Anies ya? Karena barang-barang saya di bawah belum di... Oh iya. Sekarang saya nyelamatin. Barang-barang apaan? Gimana buat keluarga-keluarga Anda, Mas? Keluarga saya udah... Bawa adik. Keluarga saya nganyut di kamar mandi. Keluarga saya anyut. Saya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.
itu tikus diwawancarain gitu. Yang parodinya juga lucu banget sih menurut gua. Menurut kalian itu yang kedua lucu gak? Kalau lucu kalian komen di bawah ya. Oke, ini video yang ketiga ya. Kita langsung aja puter teman-teman. Itu apaan aja? Tikus. Tikus. Tikus anjir. Tikus itu anjir. Itu gimana selamatinnya malah divideoin PA banget sih? Siapa sih itu? Kasihan itu. Gua tahu. Mungkin ini fenomena langka makanya dia divideoin ya. Pokoknya selamatin ya, Pak. Siapapun, Bang, teteh-teteh pokoknya selamatin itu tikus, kasihan gitu. Oke, kita langsung aja video yang keempat, teman-teman. Kita langsung aja lihat. Penyelamatan ini gila, sangat berjasa banget. Apaan itu kucing? Hewan peliharaan. Bentar, gua enggak begitu jelas dia ngomong apa. Kita ulangi ya, teman-teman. Penyelamatan ini gila, sangat berjasa banget. Berjasa. Ini hewan peliharaan kesukaan Rasul. Oh iya benar. Iya, masya Allah Pak. Oh, the best. Gua berkaya penyelamat. Hati-hati the best, dulu, Pak. Nanti gua ngetip. The best. Buat kalian yang sering nanya kucing kalau banjir itu kemana gitu kan, atau ngumpet di mana, atau ikut tenggelam atau gimana? Di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang pecinta kucing nyelamatin si kucing. Ya menurut gua keren aja gitu kan, nyelamatin. Selain nyelamatin manusia, ternyata hewan-hewan juga mereka banyak yang sayang gitu kan. Yep. Oke, gitu aja teman-teman video dari gua. Apabila kalian suka sama video gua, jangan lupa. Udah pada paham kali lah. Oke, terima kasih yang udah ngeliat. Sampai jumpa teman-teman.